Kami tuan-tuan sekalian tak ada apa-apa kepentingan. Tanah ini tanah tuan-tuan. Tanah Kampung Baru ini, tanah yang sekarang kera ini milik tuan-tuan. Atas tuan-tuanlah apa yang akan terjadi. Menteri kata dia dah jumpa dengan penduduk Kampung Baru. Dia kata dah berbelas-belas kali dia jumpa orang Kampung Baru. Dia kata, dia jawab dalam parlimen, kita boleh buktikan dengan dalam hansard parlimen, dia kata majoriti orang Kampung Baru suka dan setuju dengan undang-undang ini, dia kata. Itu jawapan dia dalam parlimen. Saya tak ubah sedikit pun. Saya tak kurang sedikit pun dan saya tak tambah sedikit pun. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kami sekadar menjalankan tanggungjawab kami sebagai ahli parlimen. Itu saja yang saya nak sebut pada malam ini. Dan saya bagi tahu dan ucapan saya dalam parlimen. Kalau kita bimbang dengan perbadanan ini akan menggadai, akan menjual kerana kuasa-kuasa menteri yang terdapat dalam rang undang-undang ini terlalu besar, tuan-tuan sekalian. Selepas Tun Razak memperkenalkan dasar ekonomi baru, banyak agensi-agensi kerajaan yang menjaga kepentingan orang Melayu. UDA ditubuhkan untuk menjaga hartanah orang Melayu. Apa jadi pada UDA? MARA yang diamanahkan untuk menjaga kepentingan Melayu tak boleh capai juga kita 30%. Dan saya mengatakan hilangnya kampung-kampung tradisi Melayu di Lembah Kelang ini, saya kata dia bukan suatu mitos. Dia bukan satu khayalan kerana kita boleh buktikan hilangnya kampung Abdullah Hukum. Hilangnya kampung Cubadak sedikit demi sedikit. Padang Balang, kampung Melayu Padang Balang sedang diteropong. Ini kampung-kampung Melayu yang tuan-tuan sekalian nilaiannya sangat tinggi. Dan perbadanan ada kuasa untuk komersialkan tanah tuan-tuan. Saya kata kalau betul kita nak jaga kampung Melayu ni, saya bagi contoh. Bagaimana gembiranya kita pada hari ini tengok Petaling Street. Betul tak? Dulu saya kata hanya meja-meja tolak anak-anak muda orang Cina berniaga. Bila hujan turun, bungkus, kita tolak. Hari ini cantik Petaling Street. Kenapa? Kerajaan berikan peruntukan. Cantikkan Petaling Street dan menjadi satu destinasi pelancongan. Itu cara kita jaga. Apapun wilayah, apapun bangunan dan apapun tempat. Little India di Brickfield, kita suka tengok. Kampung Moton, Portugis di Melaka, kita bangga, kita suka. Cantik, tak hilang identiti. Petaling Street, tak hilang identiti Cinanya. Dia boleh letakkan budaya Cina dia, bangunan dia menggambarkan budaya Cina, Little India, orang boleh berniaga, cantik, tak hilang budaya dan identiti India. Kampung Moton dibangunkan, tak hilang identiti Portugis. Begitulah hujah kita, kalau betul kerajaan nak cantikkan Kampung Baru, nak kekalkan identiti Kampung Melayu, tradisi, buatlah cara itu. Bukan diperbadankan buat apa kejadahnya. Maknanya penduduk tak hilang tanah air dia. Rumah-rumah mereka diperbaiki. Kenapa? Kerana hanya seorang manusia yang nama dia Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dulu. Waktu dia jadi Perdana Menteri Malaysia, waktu dia merasmikan Menara Kembar KLCC, dia naik sampai tingkat 80, dia terpandang ke bawah tengok rumah-rumah orang Kampung Baru. Allah, dia kata zinc yang buruk,
longkang-longkang yang kotor, semak samun dia tak teratur. Jadi dia pun fikir macam mana dia kata kita nak bangunkan kampung baru ini. Itu cerita asal dia, jangan lupa. Samalah dengan dia ajak beberapa orang profesor dulu dalam lawatan dia pergi Eropah, tiba-tiba ada profesor yang tak boleh bercakap bahasa Inggeris. Dia malu. Dia balik ke Malaysia, dia buat dasar baru mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Cerdik tak cerdik tuan-tuan sekalian? Macam itulah dia tengok kampung baru ni. Hai, dia kata, susah kampung baru ni. Kotor, zing, buruk. Tuan-tuan sekalian, yang kotor, yang zing, buruk, yang semak samun, longkang tersumbat ini, kampung baru, kampung orang Melayu. Perdana Menteri ini orang Melayu. Yang di-Pertuan Agong orang Melayu. Peguam negara orang Melayu. Ketua Polis Negara ni orang Melayu. Tak boleh selesai masalah Melayu. Jadi nak buat apa? Orang kampung baru belajar dengan orang kampung Abdullah Hukum. Di mana mereka sekarang? Belajarlah dengan orang-orang Melayu yang setinggal mereka hari ini. Kemana mereka yang ada pada hari ini? Tuan-tuan sekalian, saya hanya menyampaikan ucapan itu dalam parlimen sebagai mewakili tuan-tuan semua. Haknya terletaklah pada tuan-tuan semua besok. Dan dengan kekuatan akta yang bakal diluluskan ini, dia boleh buat apa sahaja. Saya hanya berdoa sebagai anak muda pada hari ini, walau macam mana pun dalam diri saya ini masih lagi ada darah Melayu. Separuh darah Cinanya separuh. Saya hanya mampu berdoa dan mengharapkan supaya taklah terjadi apa yang dikatakan oleh orang-orang tua kita. Kita menang sorak tapi kampung kita tergadai. Tuan-tuan sekalian, kami tak ada apa-apa kepentingan. Dato' Sri Anwar kononnya nak bertanding Parlimen Titiwangsa. Menasabah tak menasabah, tuan-tuan sekalian. Bukan itu matlamat kita. Bukan itu, tapi perjuangan kita adalah untuk kita memperjuang bersama memperjuangkan nasib tuan-tuan dan masa depan tuan-tuan, insya-Allah. Sekarang itu yang saya mampu sampaikan pada malam ini. Saya minta maaf sekiranya daripada pandangan tuan-tuan, saya dan rakan-rakan tidak cukup kuat lagi bekerja untuk menghalang rang undang-undang itu. Itulah yang termampu untuk kami buat. Segalanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tetap bersama dengan penduduk kampung baru, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh-syekh.